Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adeja Channel Tubes, terima kasih masih terus setia bersama Maman Adeja Channel. Selamat datang di laboratorium Maman Adeja Channel. Ini adalah laboratorium Maman Adeja Channel yaitu media tanam dan tanamannya, teman-teman. Salam ngopi ya, salam hangat, selamat siang semuanya. Admin kali ini juga akan share ke teman-teman semua masih cara membuat pupuk teman-teman ya tapi rehat dulu ya kita udut dulu tapi jangan tanya ini belinya di mana ini limited edition teman-teman ya di toko nggak ada jangan tanya ini merek apa oke teman-teman ini adalah testimoni tanaman timun ya teman-teman ini tanaman timun loh ya walaupun seperti tanaman labu ini bukan labuh tapi ini adalah timun untuk besarnya bisa teman-teman lihat ya dengan jempol hampir sama ini ada kaitannya dengan pupuk yang admin gunakan pada tanaman timun ini nah di sini supaya teman-teman juga punya tanaman timun yang pohonnya sebesar ini admin akan share ke teman-teman semua rahasianya ya salah satunya yaitu menggunakan pupuk yang berbahan dari akar dan tanaman putri malu ya teman-teman. Ini untuk tanamannya seperti ini. Untuk atasnya dan tanaman ini ini sudah dipetik kemarin ya. Tapi sudah banyak lagi yang besar. Nah, teman-teman. Ini sudah besar lagi ya. Ini kemarin dipetik teman-teman ya. Tapi hari ini sudah ada lagi yang besar. Sekarang sudah ke puncak, ya. Sudah full sampai ke atas untuk pucuknya ini. Oke, teman-teman, setelah ngopi nanti, admin akan share ke teman-teman semua seperti apa proses pembuatan pupuknya. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman untuk pembuatannya kita siapkan dulu ini air hujan dua gayung ya teman-teman Kalau bisa air hujannya ini disimpan dulu satu malam baru kita gunakan untuk hasil yang terbaik Kita ambil dua gayung ya air hujannya dan air kelapa 10 liter ya atau dua jerigen Dan ini bekas aqua gelas lalu kita siapkan juga sendok dan urea sedikit ya teman-teman untuk menambah nitrogennya Dan corong teman-teman ya untuk selanjutnya kita siapkan ini belimbing wuluh, ini bisa diganti dengan yang lain teman-teman ya, bisa dengan buah tomat, ataupun buah nanas, ataupun buah pepaya teman-teman, asal buah-buahan, atau pisang juga bisa teman-teman ya kulitnya. Lalu kita siapkan cangkang telur teman-teman untuk menambah kalsium ya, dan selanjutnya kita siapkan gula merah teman-teman ya, gula merah ini bisa diganti dengan tetes tebu atau bahkan gula pasir ya teman-teman boleh ya. Lalu kita siapkan pupuk organik cair sebagai starter ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan pupuk organik cair apa saja Atau teman-teman gunakan dekomposer dari toko yaitu M4 atau M21 teman-teman ya Atau dekomposer lainnya Kita siapkan juga trikot cair dan jakaba teman-teman Jakaba juga kita akan uh, gunakan juga nanti airnya teman-teman ya Untuk airnya kita akan gunakan 100 ml untuk pembuatan pupuk hari ini teman-teman ya Nah kita siapkan air hujan tadi itu Dua gayung ya teman-teman dalam ember dan ini Akar putri malu, batang putri malu, dan daun putri malu Kita gunakan semuanya teman-teman supaya lengkap pupuk kita nanti ini Nah, untuk selanjutnya kita siapkan wadah 3 jerigen teman-teman ya Yang pertama kita iris gulanya Dan kita aduk rata bersama air hujan dua gayung tadi teman-teman Untuk selanjutnya kita masukkan urea 15 sendok Untuk pupuk 15 liter kita nanti Kita aduk rata urea bersama air gula teman-teman ya Lalu kita masukkan tanah hutan 3 genggam teman-teman ya, untuk 15 liter air pupuk organik cair kita nanti Ya kita aduk teman-teman ya, setelah kita masukkan tanah hutan kita aduk, lalu kita masukkan belimbing uluh, belimbing uluh ini bisa kita remas saja langsung Dan ini bisa diganti dengan buah-buahan yang lainnya, untuk menambah unsur kalium teman-teman Untuk selanjutnya, kita masukkan jakaba. Kalau untuk ukurannya sekitar, kalau ditimbang, mungkin sekitar dua onan lah. Ini untuk jakabanya. Kita gunakan untuk e, menambah mikrobanya dari jakaba ya sekitar segini lah ya. Kita remas saja untuk menambah mikroba dari air jakaba. Dan juga tentu nutrisi ya. Ini jakabanya langsung kita remas ya teman-teman dan airnya 100 ml saja untuk pembuatan pupuk kita kali ini kalau misalkan teman-teman punya jakaba banyak atau airnya banyak bisa ditambahkan teman-teman ya ini hanya opsi saja kita aduk teman-teman ya kemudian kita masukkan triko cair triko cair ini bisa diganti juga dengan e, mikoriza terserah teman-teman punyanya untuk yang tambahan ini mikorija bisa atau dua-duanya bisa ya triko masuk Jakaba masuk dan juga Mikorja juga masuk itu tetap boleh ya teman-teman atau teman-teman gunakan mol nasi juga bisa ya untuk menambah mikrobanya ya kita gunakan 3 gelas untuk triko cairnya teman-teman ya atau 600 ml untuk selanjutnya ini karena masih ada tanda kita buka dulu tandanya ini kita masukkan air kelapanya sekitar 9 liter teman-teman ya kurang lebih karena ini dua jerigen ini kita masukkan air kelapanya dulu supaya tercampur teman-teman ya. Dan kali ini admin tidak menggunakan beras ya teman-teman ataupun umbi-umbian karena dengan air kelapa saja sudah cukup. Ini mewakili karbohidrat teman-teman ya. Lalu kita aduk teman-teman. Dan untuk sisa air kelapa tadi kita masukkan nanti aja terakhir supaya pada proses pengadukannya tidak tumpah ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya kita masukkan daun putri malu, batang putri malu, dan akar putri malu. Masing-masing dua gayung setengah ini teman-teman ya, di tiga jerigen ya. Kalau misalkan wadahnya ember yang bekas cat 25 kilo itu, bisa teman-teman langsung masukkan saja. Ini karena menggunakan jerigen. Nah, sekarang ya, kita masukkan air kelapanya ke dalam ember tadi lalu kita isi dengan akar putri malu batang putri malu dan daun putri malu ya pokoknya masing-masing untuk punya admin ini dari tiga jerigen ini diisi masing-masing dua -masing gayung setengah teman-teman ya Oke teman-teman setelah semuanya dimasukkan kita isi dengan ini cangkang telur Cangkang telur ini kita remuk Ini juga semakin banyak semakin bagus sebetulnya teman-teman ya Tapi admin gunakan ini masing-masing satu genggam untuk cangkang telurnya Dan tidak disangrai dulu langsung saja dimasukkan ya teman-teman Lalu kita masukkan ini dekomposer tadi itu Kita gunakan masing-masing satu jerigen ini 200 ml ya teman-teman Dan ini sudah admin katakan tadi bisa diganti dengan EM4 atau M21 ya teman-teman sebagai pengurai daripada uh, tanaman putri malu tadi. Jadi nanti ini akan menjadi pupuk pengganti urea atau pengganti NPK 16 ya teman-teman. Ini sudah komplit di dalam pupuk ini. Unsur nitrogen ada, fosfat juga ada, kalium juga ada teman-teman ya. Nitrogen dan fosfatnya dari tanaman putri malu dan kaliumnya dari blimbing wuluh dan kalsiumnya dari cangkang telur juga tentu pada akar putri malu ataupun daun putri malu sudah ada proteinnya karena daun-daunan itu sesungguhnya ada proteinnya teman-teman ya kemudian kita masukkan semua racikan tadi itu yang sudah kita campur semuanya kita masukkan ke dalam jerigen yang berisi tanaman putri malu oke teman-teman ini pupuk dahsyat sekali Jangan lupa fermentasi ya teman-teman Sebaiknya 2 minggu sampai 3 minggu ya teman-teman Semakin lama semakin bagus Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cepat 2 minggu atau 3 minggu Ini sudah bisa diaplikasikan teman-teman ya Jangan lupa karena ini gas tinggi Kendurkan saja tutupnya Lalu untuk dosisnya Kalau untuk spray gunakan 100 ml Kalau untuk kocor gunakan 200 ml Per ember 10 liter air oke teman-teman selamat mencoba ini pengganti urea ini lebih jos daripada urea dan semoga tanaman teman-teman baik-baik saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau